sekarang di tangan gue ini adalah gitar yang super spesial banget. Ini gitar saking spesialnya ya, ini cuman ada available di Naviri Gitar doang dan gak ada di tempat lain. Jadi ini adalah Gilmore Custom Shop. Wah, dari namanya udah custom shop kan, semua udah langsung mikir, wah ini custom shop apa lagi gitu kan. Nah ini adalah custom shop dengan finishingnya in Canary Mahogany. Nah sebelumnya gue akan mulai kenalin dulu nih ya untuk gitar ini. Jadi biasanya kalau kita mendengar ada gitar yang made in Korea gitu ya, kita biasanya impresinya udah kayak, ah ini mungkin nih model-modelnya mirip kayak, anggap aja kayak PRS SE gitu ya, karena kan dulu PRS SE dibikinnya sama Korea. Atau mungkin gitar-gitar lainnya juga gitu. Dan biasanya gitar dari Korea itu identiknya adalah seperti low, mid, end gitu kan. Nah, tapi yang banyak orang nggak tahu adalah bahwa Korea sendiri pun juga ada punya gitar dengan tier-nya itu adalah boutique gitar gitu. Nah, jadi kalau kalian dulu ada sempat cek video gue dulu ya, gue ada sempat kayak ngebahas ada salah satu gitar boutique dari China, Aguda. Nah, levelnya ini gitar, ini probably jauh lebih tinggi daripada Aguda Gitar, kalau menurut gue gitu ya, dari segi boutique-ness-nya. Adalah merek butik yang jauh lebih sip dari yang kalian bayangin. Jadi ini adalah salah satu butik tertingginya dari Korea. Oke? Jadi ini gitar menggunakan body Canary Mahogany full. Dari bodinya full Canary Mahogany, bagian necknya pun juga Canary Mahogany juga, bro. Oke? Makanya kalau kalian lihat, ini grainnya sangat-sangat cakep banget gitu. Kalian lihat dari grainnya aja, ini berasa kelihatan ada efek chatoyancy-nya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, efek chatoyancy itu adalah efek seperti kalau kalian lihat ada kayak berlian, ada kayak mengkilap-mengkilap, ada efek hologramnya. Nah, efek chatoyancy itu juga bisa kelihatan kalau kalian melihat ada gitar yang punya goretan kayunya yang juga khas dan bagus gitu. Biasanya kalian melihatnya itu kalau seperti gitarnya di quilted atau di flame. Nah, ini modelnya bukan quilted, bukan flame ya. Jadi ini modelnya kayak benar-benar kayak raw finish, tapi raw finish-nya dibikin sedemikian rupa gitu. Ya, jadi sekali lagi ini full body adalah Canary Mahogany, necknya pun juga Canary Mahogany bagian belakangnya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini meskipun kelihatannya ya neck gitarnya ini bolt on gitu ya, jadi necknya bisa dilepas juga, tapi dari secara materialnya pun juga ini menggunakan bahan yang sama, yaitu Canary Mahogany, bro. Oke. Nah, untuk di necknya sendiri ini bagian fretboardnya ini dengan menggunakan rosewood. Rosewood yang terbaik tentunya ya. Makanya kalian melihat ini rosewoodnya gelap banget, bukan kayak tipikal rosewood yang mungkin agak sedikit lebih bright gitu ya. Biasanya tipikalnya kalau rosewood makin kelihatan gelap ya, itu justru malah makin sip. Nah, ini juga menggunakan 22 fret wire ya. Dan ukurannya adalah medium jumbo size. Jadi kalian juga enak untuk maininnya. Nah, untuk profile neck-nya, ini adalah flat C kalau buat gue ya, personally. Jadi ini mirip seperti, kalau mau dibilang jadi seperti Fender, tapi nggak nyampe segendut kayak Fender juga. Jadi kalian bisa nyaman banget maininnya. Terutama untuk kayak gue yang punya tangan mungil banget. Ini tangan gue tangan kecil ya, kelihatannya gede aja di kamera. Tapi aslinya kecil, dan gue bisa nyaman memainkan ini gitar dengan sangat nyaman sekali gitu. Nah, gitar ini juga dari hardware-nya, juga ini adalah bawaan langsung dari Gilmore-nya. Jadi mereka udah desain dengan kualitas yang terbaik. Dan kalian juga langsung dapat ada locking tuner juga di bagian sininya. Jadi ketika kalian mendapatkan locking tuner, ini jadi kalian untuk nyeting kayak misalnya kayak kalian ganti senar, ini juga jadi jauh lebih gampang, lebih simple. Kalian gak usah kayak diputer-puter kayak orang stres gitu kan. Mending kalau diputernya benar, kalau diputernya salah kalian ulang lagi. Nah, tapi dengan locking tuner kalian tinggal kayak masukin sedikit, potong, kunci, selesai. Jauh lebih simple, jauh lebih efisien.
Gitu. Nah, tapi sekali lagi highlight utama di gitar ini of course adalah finishingnya semua. Jadi finishingnya benar-benar kayak professional quality banget gitu. Gua suka banget sama ini finishing, the best menurut gua. Ya maklum, karena sekali lagi ini range-nya adalah gitar butik, bukan gitar abal-abal. Gitu. Nah, sekali lagi seperti yang gua bilang, ini adalah gitar special banget gitu. Probably kalian cuma bisa temuin ini di Naviri Gitar doang dan gak ada di tempat lain. Dan untuk informasi tambahan aja, ini stoknya cuma ada sebiji doang. Jadi, jika kalian ingin mendapatkan gitar super langka ini yang mungkin cuma ada satu di Indonesia dan gak ada di tempat lain lagi, nah kalian bisa langsung beli di navirigitar.com selama masih ada persediaan stoknya. Kalau misalnya udah ada yang keburu ngambil, ya itu urusan kalian, oke? I'm gonna go get some more.